Selamat datang kembali di channel Cilpa TV Official. Kabar terbaru hari ini datang dari artis Maya Estianti dan pasangannya Irwan Musri. Tahukah kamu kalau Maya Estianti dan Irwan Musri hari ini tengah bahagia? Pasalnya, pasangan yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2018 ini merayakan hari jadi pernikahannya setahun. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Maya Estianti bercerai dengan Ahmad Dhani pada 2009 silam. Setelah sekian lama sendiri, akhirnya ibu dari LL Dandul ini melabuhkan hatinya kepada pengusaha, yaitu Irwan Musri. Tak terasa, sudah setahun membina rumah tangga dengan Irwan Musri, Maya pun mengungkapkan isi hatinya. Lantas, apa sih yang Maya Estianti ungkapkan itu? Ternyata, Maya Estianti mengungkapkan rasa syukurnya atas pernikahan bersama Irwan Musri memasuki usia 1 tahun. Hal itu diketahui pada Selasa 29 Oktober 2019, di mana mantan istri Ahmad Dhani ini mengunggah sebuah video kilas balik pernikahannya dengan Irwan Musri. Maya Estianti menulis dengan lantang kalau Irwan Musri adalah jodohnya. Bisa kita lihat sendiri di video yang diupload di Instagramnya, Maya menuliskan caption, "Jodohku adalah kamu. Kamu yang selalu baik, gak pernah ribet, gak pernah kepo, gak pernah ikut campur urusan pribadi istri. Yang memberikan ruang untuk kreativitas istri yang tenang dan lembut. Kamu sandaran hatiku dan menenangkan aku di saat aku gundah gulana. Kamu yang selalu membuat aku tersenyum, kamu yang selalu lucu dan humoris. Kamu yang menerima aku dan ketiga anakku dan dengan segala kekurangannya. Dan menerima mereka sebagai anakmu juga dengan selalu memanggil mereka our son, my son," ungkap wanita kelahiran Jawa Timur itu. Lantas, Maya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Irwan Musri untuk segala cinta, doa, dan kasih sayangnya. Maya Estianti menuliskan pesan romantis untuk Irwan Musri di anniversary pernikahannya. "Thanks my love Irwan Musri untuk segala cinta, doa, dan kasih sayangmu selama ini. Alhamdulillah, Masya Allah, I love you," tulisnya. Maya Estianti bahkan mempersembahkan lagu untuk sang suami yang dinyanyikan oleh Krisdayanti. "Lagu ini kupersembahkan untuk kamu. Dulu saat Kadir 8 tahun lalu meminta kado untuk souvenir pernikahan dia, aku buat lagu ini. Aku bilang ke Kadir, lagu ini untuk suamiku juga nanti. Siapapun suamiku, karena saat itu aku masih sendiri. Judul lagunya yaitu Cintaku Kan Selalu Menemanimu. By Krisdayanti. Happy anniversary ke-1 cintaku. Alhamdulillah setahun berjalan lancar dengan perlindungan Allah. Terima kasih juga buat semua netizen atas doa-doanya," tutup Maya. Postingan Maya ini pun mendapat berbagai komentar dari selebriti tanah air. "Happy anniversary, mesra bahagia selalu," tulis Ersa Mayuri sembari menyematkan emotion hati. "Bahagia selamanya Mas Irwan dan Maya Estianti," tulis Yuni Syarah yang juga menyematkan emotion hati. Selain dua selebriti itu, ada pula Audi Item, Melly Guslo dan lainnya mengomentari. Di sisi lain, warganet pun ikut mengomentari postingan Maya ini. "Happy Anif Bunda, nikmatilah buah dari kesabaranmu bertahun-tahun. Hadiah terindah dari Sang Maha Cinta sama Wadir," tulis Imelda Caroline. "Saya baca captionnya aja ikut bahagia pun. Pengen nangis rasanya, tapi bahagia banget loh. Nangis bahagia loh. Semoga langgeng sehat selalu. God bless you," kata Mrs. Wawan. Wah, pasti semua netizen di sini turut bahagia untuk Maya Estianti dan Irwan Musri, bukan? Semoga pernikahan Maya Estianti dan Irwan Musri langgeng sampai maut memisahkan mereka. Kita doakan ya, gengs. Kita doakan ya, teman-teman semua. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan
Dihidupkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tahu kalau aku